Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Sentes sekalian dimanapun sahabat berada. Alhamdulillah malam hari ini saya sudah usai ngisi kajian. Nah, Masya Allah saya sudah ketemu dengan guru Sendra Buya Idin Mahmud, Dr. Andes Idin Mahmud. Nah, Masya Allah luar biasa. Apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat. Buya, luar biasa Buya. Buya sekarang tuh umur berapa nih? 76 tahun. Sana. Subhanallah. 76. Rasulullah itu kan umurnya Buya cuma 63. Umur ummati baina 60 wa 70. Buya sudah melebihi 74. Kalau boleh tahu nih Buya, apa sih lihat Buya sehat alhamdulillah enggak pakai kacamata lagi. Makan tadi kita makan sama-sama malam ini juga tadi enggak ada pantang-pantang Buya. Apa sih Buya? Hah? Gigi masih asli semua Buya. Alhamdulillah. Subhanallah luar biasa. Masyaallah. Apa kiat Buya kalau boleh tahu Buya? Takut kiatnya rahmat Allah. Rahmat Allah. Kiatnya Buya sampai tadi ini kiatnya. Apa tuh Buya? Orang enggak tahu juga nih. Yang sampai tadi. Rajin baca Al-Quran. Ya, Rasulullah makan sebelum lapar kemudian makan. Artinya diawali dari makanan dia. Makan? Makannya warna-warni kue-kue sejukkan. Makan kali-kali itu tidak makan. Sejukkan Oh gitu ya. Itu yang makanan. Itu membuat gigi Buya juga masih utuh ya di usia 76 tahun ya. Pagi kain basah itu gigit. Kiu. Memang biasa. Alhamdulillah. Subhanallah ya. Mata juga masih sehat ya, masih bisa baca Al-Qur'an ya. Rahman Allah. Buya kasih bocorannya nih Buya, kasih rahasianya nih Buya. Apa sih Buya? Qiyamul Lail kah? Baca Al-Qur'an kah? Biasa ada. Ada yang takut dah. Biasa. Yang Buya sampai tadi jawab ya? Apanya? Rajin baca Al-Qur'an, salat, sedekah, macam-macam ya. Masyaallah luar biasa. Wah. Luar biasa Buya. Masyaallah luar biasa. Rahmat Allah. Rahmat Allah Buya. Tapi berat menjawabnya. Hah? 76 tahun. Beratnya Buya. Masyaallah. Beratnya di hari kiamat. Mana Buya? Tapi mudah-mudahan Buya kan tola umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya, baik budi pekertinya, masyaallah luar biasa. Nah, tentu. Mudah-mudahan itu aja mudah-mudahan. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan tetap sehat, tetap terus bisa beribadah, beramal ya. Jadi pelajaran juga bagi Sendra dan banyak sahabat-sahabat sekalian. Ternyata kiatnya diawali dari pola makan, lalu kemudian semangat ibadah. Nah ternyata itu ya sama berarti itu ikhtiar duniawi dan ikhtiar langit aja. Tadi ya jauh, gitu jauh, jadi banyak. Jadi masya Allah itu Buya yang terus dibaca. Insyaallah luar biasa Buya. Dan kita pada Allah sama anak-anak nikmat. Dan kita nak pada Allah bagi lupa nak. Astagfirullah di mana bagi bagi Allah. Tunggu pada kita Allah punya Allah kita. Tunggu pada kita Allah punya Allah kita. Ni mana mula ni mana. Iya lah sebab pelit pun iya lah sebab. Astagfirullah la ilaha illallah. Tunggu pada kon. La ilaha illallah tidak ada. Jadi alaika wakalku wa rabbuna ini pada saya aku tawakkan pusat konsen sama ada wa rabbuna. Wah, makasih Buya kiatnya, makasih ilmunya. Nah, makasih juga sama-sama sekalian Buya sudah izinkan saya bisa ngobrol dan ini mudah-mudahan ini bermanfaat dengan sahabat sekalian ya, mudah-mudahan ini menjadi jariah pahala Buya untuk ya karena ilmunya, mudah-mudahan berkah selalu. Salam hangat dari Sendra. Apa pesan Buya untuk semua yang
anak-anak muda hari ini? Semoga Allah berikan kekuatan lahir batin, amin, meningkatkan amal ibadah mereka, amin, dan Allah berikan lahir batin jasmani, menjauhkan apa saja yang haram dari Allah, amin, apa saja yang haram oleh Nabi dan haram oleh agama. Semoga Allah berikan berkah. Amin, amin, amin. Berkah. Allah. Amin. Allah. Amin, amin, amin. Makasih Buya. Ya, berkah selalu untuk Buya dan berkah juga untuk sahabat sekalian. Berkah juga untuk saya Sendra. Salam hangat dari Sendra. Saya lagi berada di Masjid Ittihad nih. Waduh, ada sahabat-sahabat semua banyak. Aja. Nah, semua aja masih. Eh? Semua aja. Oh, itu. Masih ngajar. Masih ngajar. Pensiun masih ngajar. Dan boleh dalam pensiun. Oh, masya Allah luar biasa ya. Masih ngajar di mana Buya? Di Man. Man di satu kampar. Man satu kampar ya. Satu kampar. Masuk lima orang padahal orang. Oh. Luar biasa, masya Allah. Wah, hidup yang penuh arti, punya manfaat, masya Allah luar biasa. Salam hangat dari Sendra, dari Masjid Ittihad. Ada Buya, Dr. Mendra juga, ada banyak sahabat-sahabat lain juga. Nah, ada Dr. Mendra, wah banyak sahabat-sahabat lain di masjid ini. Salam sehat, salam sukses, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.